Ya, selamat sore pemirsa Maladado dimanapun berada. Salam olahraga jaya, salam sepak bola bersahabat. Iya, pertandingan yang kedua antara Karang FC versus Galaxy pada pertandingan sore. Di samping kanan saya, Karang FC dari desa Inawe. Di samping kiri saya, Galaxy dari desa Geladai. Iya, kick off babak pertama akan segera dimulai. Iya, langsung saja. Langsung nomor punggung 12. Iya, diselimuti mendung dan hujan rintik. Pertandingan kedua akan kah seru mempertaruhkan gengsi panji-panji bendera masing-masing. Iya, masih Galaxy. Langsung saja ke depan. Namun kapten tim nomor punggung 9 umpan saja jauh ke depan. Masih sendirian di sana dua pemain. Masih Galaxy umpan jauh panjang ke arah sektor sebelah kiri penjaga gawang dari Galaxy. Masih terjadi duel perebutan. Namun lemparan ke dalam. Ya, masih kosong-kosong pertandingan pada sore ini. Sangat seru, sangat sengit. Ya, antara Karang FC melawan Galaxy FC. Ya, siapakah yang akan melaju ke perdelapan final? Tendangan sudut saja. Akankah dieksekusi menjadi sebuah gol? Dimanfaatkan peluang. Dibuang saja, disia-siakan peluang dari tendangan sudut. Masih di tengah lapangan, anak-anak Galaxy melakukan tendangan masih di sektor sebelah kanan. Langsung saja terobosan, terlepas. Mea, lihat belakang Mea. Jadikan market yang sangat-sangat bagus dilakukan anak-anak Karang FC pada pertandingan sore hari ini. Ya, harus menang besar Karang FC pada sore hari ini untuk melaju ke 16 besar. Ya, masih berusaha keras Karang FC pada pertandingan sore hari ini. Lagi-lagi duel di tengah lapangan. Masih langsung saja umpan ke arah kiri. Oh, terjadi ganjalan. Nomor punggung 8 akan melakukan tendangan free kick. Akankah mampu? Oh, terlalu deras antisipasi striker. Masih 0-0 pertandingan pada sore hari ini. Oh, bermain-main di sektor jantung pertahanan anak-anak dari Galaxy. Masih Galaxy jauh ke depan. Namun nomor punggung 15 masih. Ya, terjadi lemparan ke dalam saja untuk anak-anak dari Karang. Masih Karang masai bola, crossing ke depan. Oh, penjaga gawang lebih dekat. Ya, diiringi mendung dan gerimis rintik-rintik pertandingan pada sore hari ini. Galaxy versus Karang. Oh, Galaxy umpan pendek. Masih Galaxy menguasai jalannya pertandingan. Galaxy langsung saja crossing ke depan, namun offset. Kita lihat. Terperangkap offset anak-anak dari Galaxy. Ya, penjaga gawang langsung saja ke tengah umpan. Masih Galaxy, namun dikandaskan anak-anak dari Karang FC. Masih Galaxy umpan, masih di tengah lapangan terjadi perebutan duel. Oh, masih terjadi perebutan anak-anak Karang FC tepat di sektor kanan. Masih otak-atik di sana. Oh, crossing. Oh, hampir saja
shoot yang dilakukan anak-anak dari Karang FC belum membuahkan hasil. Masih 0-0 lagi-lagi. Kali ini. Oh. Iya. Sengit pertandingan pada sore hari ini, sangat berimbang. Saling baku beli jual beli serangan. Nomor 14, iya, nomor 11 cepat. Iya. Iya, galaksi umpan ke belakang, jauh ke depan, namun masih bisa dikandaskan. Iya, serangan kembali anak-anak Karang, umpan jauh ke depan, berbahaya di sana, terlepas, berbahaya. Oh, kita lihat skrimit terjadi, serangan balik yang dilakukan anak-anak dari Karang membuahkan hasil. Iya, 1-0 Karang FC memimpin untuk sementara. Peluang yang disia-siakan anak-anak dari Karang FC pada pertandingan sore hari ini. Iya, masih 1-0. Jauh ke depan Galaksi. Masih anak-anak dari Karang Inawe masih sendirian, dua orang. Iya, sebelah kiri langsung umpan, berbahaya di sana. Oh, namun masih kandas. Iya, terjadi pelanggaran sekitar 17-18 meter di mulut gawang dari Galaksi. Akankah mampu membobol kedua kalinya? Langsung berbahaya. Oh, no. Hampir saja tipis di atas Mister. Hampir napas putus. Kita lihat lagi-lagi terancam anak-anak Galaksi pada pertandingan sore hari ini, tertekan di menit-menit awal. Ya, masih Galaksi. Jauh, kita lihat berbahaya, lagi-lagi tertekan anak-anak Galaksi. Jauh ke depan, berbahaya. Oh, terjadi offset, lemparan ke dalam anak-anak dari, oh, dibiarkan saja keluar. Umpan pendek saja anak-anak Galaksi. Terlepas, masih Galaksi menguasai bola. Masih Galaksi terlepas. Oh, dua pemain nomor 10 langsung saja ke arah kiri. Lagi-lagi terlepas, kontrol yang tidak akurat yang diberikan nomor 11. Iya, belum merubah kedudukan, masih 1-0. Sekarang memimpin. Jauh ke depan, umpan terobosan. Terlepas nomor 8, umpan cocor saja. Oh, hampir saja kita lihat. Langsung ke depan. Masih Karang ke belakang. Ya, lempar ke dalam untuk anak-anak Galaksi. Masih Karang terlepas. Ya, masih di tengah lapangan, terjadi duel. Umpan, kita lihat dua orang Galaksi. Terlepas. Ya, masih anak-anak Karang.
Galaksi. Ya, masih Karang. Namun operan yang tidak akurat ya Galaksi. Lemparan ke dalam untuk Galaksi. Masih tertinggal 1-0. Akankah Galaksi mampu menyamakan kedudukan, bahkan mampu membalikkan keadaan? Masih Galaksi jauh ke depan. Masih di tengah lapangan. Lagi-lagi anak-anak dari Karang umpan ke sektor sebelah kanan menggunakan lebar lapangan. Kita lihat masih umpan pendek. Masih bisa dikandaskan. Iya. Oh, bola keluar. Siapakah yang dituju di sana? Oh, langsung saja terlepas crossing, namun masih membentur pemain dari Galaksi. Iya, dibuang saja untuk mengamankan daerahnya Galaksi. Iya, lemparan ke dalam untuk anak-anak dari Karang. Dan melakukan lemparan ke dalam, akankah mampu menambah pundi-pundi golnya pada pertandingan yang kedua sore hari ini? Masih. Oh, dibuang saja lagi-lagi. Ya. Mendung dan hujan rintik mengiringi pertandingan Galaksi FC versus Karang FC dari Inawe. Ya, pemirsa Malanados, babak kedua telah dimulai. Sudah agak sedikit terang. Oh, ditangkap saja penjaga gawang dari. Ya, terjadi duel. Masih anak-anak Inawe, Inawe, Karang, masih Karang. Oh, 3-4 pemain mengcover pergerakan anak-anak Karang. Langsung saja nomor 10, iya, mengotak-atik gua diri ya, lihat, terlepas. Masih nomor 10, sangat susah. Kita lihat serangan balik akan dilakukan anak-anak dari Galaksi, namun kandas, masih bisa kandas. Kita lihat pemain belakang nomor 10 jauh ke depan, umpan terobosan, berbahaya di sana. Oh, bukan pelanggaran. Ya, terjadi duel. Kita lihat masih nomor 7. Oh, otak-atik nomor 7. Ya, terjadi pelanggaran. Akankah dari tendang free kick ini akan menghasilkan gol yang ketiga? Nomor 9, kapten tim, akan melakukan ancang-ancang. Iya, Rizky. Nomor 9 akan melakukan eksekusi. Akankah mampu? Iya, belum. Harus diulang. Kita lihat Rizky masih melakukan ancang-ancang. Rizky di palang nomor 4 dengan 11, akankah mampu menghasilkan gol yang ketiga untuk anak Karang? Langsung jauh ke depan, berbahaya. Kita lihat heading, jadi scrimmage di sana. Iya, gol ketiga kalinya. Iya, 3 gol berturut-turut. Penjaga gawang Galaksi harus memungut bolanya. Iya, parang ke dalam, jauh, berbahaya. Terjadi kemelut di depan gawang, masih bisa dikuasai. Oh, nomor 23. Oh, otak-atik lagi-lagi, crossing jauh ke depan. Oh, salah umpan Galaksi. Lagi-lagi salah umpan jauh ke depan. Masih bisa dikejar kelihatannya dari sektor sebelah kanan. 2 orang umpan
langsung crossing berbahaya, namun penjaga gawang ya terjadi offset sepertinya. Ya semakin seru saja pertandingan di babak kedua. Oh, bermain-main di jantung pertandingan ini sendiri, hampir saja. Oh. Tenang. Orang. Oh, nomor 7 Bram sendirian, dua pemain. Semakin seru pertandingan pada sore hari ini. Galaxy tertinggal 3-0. Jauh ke depan. Masih 0-13. Kembali ke belakang, jauh ke depan. Siapa yang dituju? Oh, nomor 7. Nomor punggung 11. Masih 11, namun kandas. Jauh. Ya, di menit-menit krusial, menit-menit terakhir pada pertandingan sore hari ini, akankah mampu menambah gol Karang FC? Umpan jauh. Oh, terjadi duel di sana. Ya, lagi-lagi harus dibuang. Ya, sudah mulai suram-suram pertandingan pada sore hari ini. Tersisa di menit-menit babak kedua terakhir. Akankah menambah gol pada pertandingan sore hari ini? Ya, jauh ke depan, berbahaya, lepas. Ya, terjadi kemelut di depan gawang, kita lihat. Oh iya, masih seru, masih di jantung pertahanan anak-anak Galaxy. Oh, masih bisa diselamatkan Bram, masih Bram, namun sulit. Lemparan ke dalam kepada Bram yang dituju. Jauh ke depan. Ya, terlepas. Namun masih bisa dikandaskan anak-anak Galaxy. Masih Karang, terobosan. Masih Karang. Dua orang, tiga orang. Terjadi scrimmage di jantung pertahanan. Oh, harus dijatuhkan. Terjadi pelanggaran keuntungan anak-anak Galaxy. Masih Galaxy.